maka tampilannya seperti ini. Nah, sini kalian bisa mengubah ke situs desktop. Kalian aktifkan rotasi layarnya biar tampilannya seperti beneran. Nah, ini kita juga bisa melihat jadwal film hari ini ya, seperti ini. Untuk jam sekarang adalah 10.34. Nah, jadwalnya di TV ini adalah Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi. Di video kali ini saya memberikan cara menonton televisi di handphone kalian, guys. Oke, di sini tanpa aplikasi tambahan dan tanpa alat. Oke, ini murni dari HP semuanya. Dan di sini saya menggunakan handphone Vivo, guys. Nah, di sini kita tidak menggunakan aplikasi tambahan, tapi kita menggunakan aplikasi bawaan handphone, yaitu Google Chrome, guys. Oke, sampai di sini kalian masuk ke kolom pencarian ini, guys. Kemudian di sini kalian ketikkan saja yang namanya video.com. Nah, jika seperti ini, kalian tambahkan di sini. Nah, ketikkan di sini mvideo.com. Kemudian kalian pilih yang ini, guys. Yang live streaming. Sampai di sini kalian pilih yang atas sendiri. Maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini kalian bisa mengubah ke situs desktop. Kalian aktifkan rotasi layarnya biar tampilannya seperti beneran. Nah, ini kita juga bisa melihat jadwal film hari ini ya, seperti ini. Untuk jam sekarang adalah 10.34. Nah, jadwalnya di TV ini adalah ada bermacam-macam, kalian bisa menontonnya. Ini channelnya sangat lengkap, guys. Kalian tinggal pilih dan kalian tonton. Di sini tidak memerlukan alat, tapi kita tetap memerlukan paket data ataupun internet. Maka disarankan kalian menggunakan WiFi biar paket data kalian hemat. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.